Pak, lagi ngapain di kapal, Pak? Lagi ane di pompa. Lagi bersih-bersih ya. Kapal ya, Pak? Bersih-bersih mesin juga. Mesin ya. Sudah berapa lama, lagi? Pak, tidak keluar melaut ini? Sekitar 1 minggu ini. Itu pengaruh apa, Pak, sampai tidak melaut, Pak? Faktor cuaca saja. Faktor cuaca. Ya. Tapi memang ekstrim ya cuaca di luar, Pak. Agak tinggi ombak atau gimana? Sekitar 10 hari itu. Sama begitu kayaknya di pulau. Nah, berapa meter ketinggiannya sendiri? Kira-kira kurang lebih itu 2 meter. 2 meteran ya, Pak. Ya. Jadi tapi selama tidak melaut, Pak. Pekerjaannya apa, Pak, selama tidak melaut? Kalau tidak melaut ya begini, nganggur. Nganggur, Pak. Ini sudah berapa bulan, Pak, tidak keluar melaut, Pak? Kalau ini mulai bulan 8 sudah istirahat. Sudah istirahat. Oh, saat ini memang kondisi cuaca bagaimana, Pak, di luar, Pak? Kondisi cuaca sekarang itu agak kencang angin. Agak kencang angin ya, Pak. Itu ketinggian ombaknya sendiri gimana, Pak? Kalau di perairan jalur 3 itu 1 sampai 3 meter. Itu biar dipaksakan, Pak, memang susah untuk mendapatkan ikan atau gimana, Pak? Itu sebetulnya angin ini ya, kalau misalnya ada spasi ya. Jadi selama tidak keluar melaut ini, Pak, apa yang dilakukan, Pak, para nelayan ini, Pak? Kebanyakan di sini dia cari kerang. Cari kerang ya, Pak? Iya. Biar ada penghasilan tambahan ya, Pak. Iya. Pemasukan ya, Pak. Iya. Biar ada penghasilan tiap hari, Pak. Iya. Kalau mencari kerang itu di mana, Pak? Bila... Kalau mencari kerang itu di pinggir-pinggir laut. Pinggir laut. Iya. Mungkin sekitaran 1 bulan mungkin. Uh-huh. Dan kami di dusun Campagan tidak keluar, diakibatkan karena cuaca ekstrim. Uh-huh. Emang ketinggian ombak sendiri di luar gimana, Pak? 1 sampai 2 meter. 1 sampai 2 meter. Dari laporan dari warga. Susah memang juga untuk mencari ikan di saat kondisi seperti itu, Pak. Susah, Pak, karena kan mungkin juga diakibatkan apa? Perahunya GT di bawah 5, mungkin uh-huh. Kalau ombak itu 3 sampai 2 meter memang nggak bisa dilalui. Ada berapa banyak nelayan, Pak, di sini? Kalau di sini, kalau perahu itu ada sekitaran 50-an perahu. Jadi kalau di itu kan satu perahu itu ada ABK-nya. Iya. Ya. Jadi ada ABK-nya bahkan sampai 4 orang. Jadi kalau jumlah mungkin banyak sekali. Iya. Karena satu kapal sampai 5 ABK. Mereka biasanya melaut sampai di mana, Pak? Ada yang ke Pangkep, Baru, Pare-Pare. Oh, berbeda-beda Pare-Pare, ya, Pak? Berbeda-beda. Tergantung dari alat tangkapnya juga sebenarnya. Oh. Pak, iya. Kalau cuaca buruk seperti saat ini, nelayan bagaimana, Pak? Apakah mereka beralih pekerjaan atau seperti apa? Ada yang tinggal, yang ada juga yang berpindah profesi sebagai buruh harian. Itu juga mungkin ya. Ada mungkin paling yang tidak ada kerjanya, paling perbaiki jaring ya. Nggak ada aktivitas, Pak, yang dikasih ke istri-istri nelayan untuk membantu mereka? Kemarin ini di penganggaran 2003 kita sudah adakan kegiatan pelatihan pembuatan bubu atau rakang. Ya, itu harapan kami. Kita berikan pengetahuan bagaimana cara membuat bubu, dan harapan kami ketika musim seperti ini mungkin misalnya mereka bisa buat rakan seperti itu, mereka bisa jual, dan juga harapan kami misalnya ada kegiatan atau program di pemerintah kabupaten, dinas perikanan, pengadaan bubu bisa ke desa kami untuk buatkan itu. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.